sendiri dia mudah dipatahkan oleh koran. Maka kemajuan kehebatan Banyuwangi 5 tahun bukan karena pemdanya, bukan karena bupatinya. Ini karena kehebatan rakyat Banyuwangi yang mulai sadar untuk membangun daerahnya. Maka kami meminta, kalau boleh dengan bahasa kami ingin menangis kepada ibu dan bapak sekalian. Mari kita jaga, kita bersatu padu kompak kembali agar 5 tahun ke depan Banyuwangi bisa lebih baik ekonominya dan daerah ini bisa lebih jaya. Kami tadi menyampaikan selain kebersamaan, kuncinya adalah SDM. Hanya dengan kunci sumber daya manusia, insya Allah kemajuan ini akan kita peroleh. Kita harus optimis, tantangan kita memang berat sekarang ini. Tantangan sekarang ini amat sangat berat, bahkan saling membunuh dalam tanda kutip, bahkan saling menginjak, bahkan mungkin juga saling mematikan. Tentu tantangan yang seberat ini harus kita hadapi dan kami optimis. Melihat sejarah masa lalu Banyuwangi, mulai zaman Mas Alit, sejarah Sayuwiwit, sejarah dari Blambangan, kita punya warisan sejarah untuk memenangkan pertarungan. Kita punya warisan sejarah untuk mampu memenangkan kompetisi yang ada di daerah ini. Kita punya modal kemajemukan. Di Banyuwangi majemuk, latar belakang agama ada, suku ada, semuanya ada. Tapi kita mampu berdampingan. Dan tahun kemarin kita mendapatkan penghargaan Competition City. Dan ini adalah modal yang luar biasa. Terima kasih kepada para kiai, para ulama, para bedanda, para romo, para tokoh-tokoh agama yang terus bersama kami di Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan dan apresiasi buat tokoh-tokoh ini. Ibu dan bapak sekalian, kita harus optimis. Dan kami yakin insya Allah optimisme ini penting. Pesimisme telah hilang di birokrasi kami. Birokrasi alhamdulillah sekarang mulai tumbuh kesadaran kolektif untuk sungguh-sungguh. Dan ini harus kita pupuk di masa yang akan datang. Mari kita sambut kemenangan. Tentu perlu dengan kerja keras. Karena hanya dengan kerja keras itulah insya Allah kemenangan. Dan tentu kita perlukan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa dari para ulama, doa para kiai ke depan akan sangat kita pentingkan. Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Tahun ini dan ke depan kami berharap ibu-ibu di desa-desa dan semuanya ikut bersama-sama membangun daerah. Terima kasih untuk semuanya, para senior, ibu dan bapak sekalian, teman-teman Babinsa, Babinkamtibmas yang terus bekerja membantu kami untuk mendorong